Minecraft. Jadi di video ini Frostman akan membuat rumah bocil yang paling aman yang ada di dunia Minecraft ya guys ya, dengan security juga yang paling canggih, yang paling anti zombie, ender dragon, monster-monster lainnya guys ya. Kita bakal kasih CCTV, kita bakal kasih laser, dan kita bakal kasih jebakan, dan kita bakal kasih pintu otomatis yang gak bakal satu orang pun yang bisa masuk ke dalamnya. Like video ini sampai angka 50 ribu like lebih ya guys ya. Tonton video ini sampai habis. Di next video kita bakal bikin rumah pacar Frostman Willy di Minecraft guys. Jangan pernah kalian skip video kita karena semua itu gratis ya guys ya. Subscribe yang belum, kita akan menuju 30 juta subscribers ya guys ya. Dan sekali lagi semua itu gratis ya guys ya. Inilah rumah bocil yang paling keren yang ada di seluruh dunia Minecraft. Enjoy this video, subscribe. Cel, kok ngapain Cel? Aduh Cel, bisa dibocil nih guys. Kacau-kacau dari rumah, ada masalah apa lu? Kalau lu gak dibilangin jajan sama mama kau, kasih tahu aku lah Cel. Bisa dibocil nih guys. Woi, kenapa? Kenapa Cel? Kenapa lu? Lu kenapa? Kasih tahu kalau ada masalah. Hah? Bikin rumah untuk bocil pros. Gimana nih guys? Kita bikinin gak rumah si bocil? Ya Cel. Bocil nih guys, kalau gak dibikin rumah dia ngamuk kayak gini. Males jadi pros namanya. Udah kita bikin rumah bocil ya Cel ya. Rumah kayak gimana Cel? Ini ngetiknya pakai lama guys. Siapa dari kalian yang setuju jika nanti ada suaranya bocil ikut ngomong ya guys ya? Yang paling aman di dunia kayak Frost Diamond. Oke. Like dulu guys. 100.000 like lebih ya guys ya. Kalau sampai 100.000 like lebih, di next video kita bakal bikin rumah Prilly di Minecraft ya guys ya. Itu pasti bakal keren sekali sih ya guys ya. Iya. Yaudah Cil, gimana Cil? Kita bikinnya di mana nih? Kasih tahu dong. Ingat guys, yang like video ini akan masuk surga ya guys ya. Yang nggak like nggak bakal guys. Yaudah. Sini Cil. Kita bakal bikinnya di sini aja kali guys. Biar luas gitu guys ya. Ini ada sapi-sapi bisa-bisanya ya guys ya. Yaudah. Mana dulu mukanya bocil? Kita bakal lihat dulu guys. Bocil dia ungu sama sama Frost Diamond, bedanya dia ungu ya guys ya. Udah Cil, oke santai. Oke. Bocil ini guys, ini biar bocil. Oh yang bersin Cil, biar aku yang siap-siapin bahan-bahannya guys. Ini kayaknya warnanya kita bakal pakai block of quartz aja ya guys ya. Terus matanya bocil nanti mungkin kita bakal pakai warna ungu ini atau yang lebih terang lagi guys, ungu yang blue terokota ini guys ya. Terokota. Waduh gimana cara bacanya guys ya? Kalian komen di bawah guys. Terus kita bakal pakai apalagi nih, warna hitam. Warna hitam, black concrete. Oh, harusnya kita pakai concrete, guys. Concrete ini lebih pekat warnanya ya, guys ya. Nah, sama magenta ya, guys ya. Karena hampir mirip lah ungu sama pink ya, guys ya. Lalu kita bakal cari kacanya, guys. Lu siapin dulu, Cil. Nih bocil ini malah di sini, guys. Yang ini purple sama magenta. Nah, ini warna hitamnya ya, guys ya, buat di mulutnya, guys. Apa nih, Cil? Buruan bikin. Iya, Cil. Iya. Jangan dibakar kayak gini dong. Ini bocil ini, guys, main bakar-bakar aja si bocil ya, guys ya. Yaudah yuk, kita bikinnya di sini yuk, Cil. Ini ada warna putih yang bagusan gak sih, guys? Wet concrete. Oh ada guys, wet concrete. Oh pakai yang ini apa yang ini Cil? Oh yang ini kah? Oh ya udah guys, bocil pilih yang itu. Jadi kita pakainya yang wet concrete ya guys. Soalnya warnanya itu lebih pekat lagi guys. Ini aku bakal bikin bibirnya dulu guys. Ini semoga Frost Diamond gak lupa ya guys. Nanti ingat guys, di sini ada beberapa security room yang nanti kita bakal pakai buat ngamanin rumahnya si bocil biar anti zombie sesuai dengan request si bocil ya guys ya. Okay. Nah terus ini 2, terus ini 3, terus pintunya kita bakal pakai udah pasti otomatis gitu ya guys ya. Ada key panelnya. Wah ini bakal keren nih guys. Wish. Wes tenang Cel, ini udah ada key panel guys. Jadi aman markonyos guys. Lalu kita bakal tambahin door. Semoga aja ada door yang otomatis. Ada guys, keypad door. Usah, ada password, ada kode guys. 1, 2, 3. Set. 1, 2, 3. Wih bisa loh guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wih, beneran pakai password guys. Luar biasa. Yaudah lah guys ya, kita bakal tambahin lagi kayak gini. Lalu nanti kita bakal bikin pokoknya rumahnya bocil ini super aman seperti rumahnya Frost Diamond. Iya. Terus kita bakal tambahin yang ini guys ya. 1, 2, 3. Pas guys. Lalu kita bakal kasih matanya yang ini ungu. Itu pink guys. Nah yang ini guys, ungu ini kayaknya lebih cocok ya guys ya buat si bocil. Dia soalnya warna ungu guys. Nah kayak gini. Untung aja Frost Diamond nih bos. Jadi gak lupa nih aku lagi ngeker bocil guys. Dia ngebikin apa ya guys ya, biar gak ngawur nanti dia bikin. Asal dihancurin rumahku yang cantik ini nanti guys. Kita cek selalu lah bocil ya guys ya. Kayak gini terus kayak gini guys. Aman markonyos pokoknya nih guys. Nah kayak gini terus satu. Ini kenapa susah ya guys ya, karena ini rumah Frost Diamond bos. Terus kita bakal tambahin apa lagi ya guys ya. Nggak ada warna gini kah yang lebih biru kah? Soalnya itu magenta guys. Pink guys, buat nanti pacar Frost Diamond lah. Kalau kalian semua setuju ya guys ya. Wah, komen di bawah guys. Oke. Terus kita bakal tambahin di sini 1, 2 kayak gini guys. Ini apanya? Ini kepalanya guys. Nah kayak gini guys ya, harusnya kayak gini. Nah terus yang kayak gini kita tambahin aja biar lebih hidup lagi warnanya si bocil guys. Nah baru kayak gini guys, buset keren sekali. Atau coba lihat sini dulu Cil, mana kau muka kau Cil? Muka kau yang sangar itu, wesh ungu semua aja lah. Ungu semua lah guys, ya udah kita ungu aja guys. Ungu semua aja guys, biar sama kayak punya si bocil guys. Ini berarti kita buang aja guys ya. Kita buang, terus kita bakal tambahin warna ungu. Let's go everybody. Terus selanjutnya kita bakal tambahin 2 lagi di sini. Terus 1, 2 guys. Nah terus baru kita tambahin kayak gini guys, sampai atas guys. Nah ini kayaknya udah mau jadi sih. Kenapa Frost Diamond sepro ini? Karena Frost Diamond tuh pro player guys. Wah ini kenapa pintu gua hilang Cil? Bocil pake gak ngaku lagi guys. Sini Cil, coba kau buka lah Cil. Ini aku kasih password dulu ya. A few moments later. Nah kau buka 1, 2, 3. Klik kanan dulu. 1, 2, 3. Nah bisa kan guys. Ku bilang apa 1, 2, 3. Langsung kebuka guys. Cuman yang ini kebalik. Kayak mana cerita nih guys. Nah
Nah, sudah benar ya guys ya. Ini jadi bisa kebuka beberapa kali guys. Dan 1, 2, 3. Terus kita kasih 1, 2, 3. Oke, nice. Ini udah bisa guys. Udah bisa kebuka nanti guys ya. Iya, iya. Nah, ini harusnya nyambung guys. Ini harusnya di sana guys. Oh, bisa. Nice, sudah ada password. Pokoknya ini paling aman lah rumahnya bucil guys. Lanjut kita bakal tambahin ininya nih. Nah ini guys ya, pipinya ini agak tembem dikit lah Frost Diamond itu guys. Langsung kita bakal tambahin hitam-hitamnya. Dan ada putihnya tuh di sebelah sini nih, tapi agak melayang gitu guys. Jadi seolah-olah kalau ini tuh lehernya Frost Diamond guys. Terus di sininya tuh sama kayak gini. Lanjut di sebelah sini tuh ada kayak gininya nih. Wow, ini mah keren Marconyos guys. Ini Frost Diamond inget nih bikin rumah Frost Diamond. Masa rumah Frost Diamond gak inget ya guys ya. Bukan Frost Diamond namanya kalau nggak inget. Frost Diamond bos, single dong. Kita hitung dulu nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas! Pas guys, 8 kali 8. Nah ini berapa dulu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah pas juga. Pokoknya intinya kita pas-pasin aja guys. Kenapa? Iya kalau nggak pas nanti nggak bisa bikinnya. Ini harusnya apa lagi nih? Buruan bikin, iya cel. Dari tadi bocil ini buruan bikin ya guys ya. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya guys ya. Karena kita bakal bikin security room yang sangat keren sekali. Ini kita samain sama yang depan sana dan sama yang di kiri kanan guys. Biar bener-bener sama gitu kan. Set-set sudah jadi cil. Itu hancurin dulu lah. Kok bikinnya double-double, gak sabaran sekali bucil double L ini guys. Nah lanjut kita bakal bikin dalamnya nih. Dalamnya itu kita bikin itu biar gak kelihatan nih guys skinnya bucil nih. Nah ini lehernya ya guys ya. Sudah jadi nih guys. Kita bikinin bucil pokoknya yang paling aman guys. Ini kenapa ada kayak gininya. Si bucil ini bisa bikin rumah apa kagak guys. Lanjut kita bakal bikin atapnya. Atap ini kurang lebih hampir sama lah kekerenannya guys. Kita bakal agak bawahin aja biar agak luas lagi guys bagian atasnya. Jadi kita bisa ngintip dan kita gak bakal bisa jatuh gitu. Lanjut nih kita bakal habiskan semua sampai benar-benar habis dan semuanya terisi. A few moments later. Nah sudah isi, kita 1, 2, 3 password kita keluar. Weh nulis apa lagi kecil? Bucil nih guys. Jangan lupa like dulu baru masuk. Oke, like dulu guys. Satu like kalian bisa masuk surga ya guys. Yang gak like gak bakal guys. Karena sekarang bulan suci ya guys ya. Sebarkanlah kebaikan guys. Frost Diamond menyebarkan hiburan. Nah aku minta kalian support aku aja dengan cara like video ini ya guys ya. Nah lanjut aku mau bikin security roomnya itu pakai beacon guys. Oke. Nah jadi kita bakal cari yang concrete. Apa kita pakai concrete aja kali ya guys ya, biar warnanya itu ungu gitu guys. Nah di sini guys. Nih guys. Ayo Jill, kita bikin dulu guys. Concrete-nya semua warna ungu guys. Kita bakal dalamkan karena kita bakal bikin beacon di luarnya guys. Dan kita bakal bikin security room yang benar-benar aman sekali Marconyos ya guys ya. Nah ini kita bakal bikin dulu tempatnya gitu guys ya. Kita bakal bikin di mana lasernya bakal berada. Jadi zombie pun gak bakal bisa masuk ya guys ya. Bukan kaleng-kaleng bos. Single dong. Ini kita bakal bikin a few moments later. Nah nanti kita bakal kasih beacon ya guys ya. Nah ini udah selesai nih guys. Jadi kita tinggal cari sebuah diamond guys. Diamondnya di sebelah sini. Dan sebuah ini apa nih? Diamond or mine? Apa nih guys? Sama beacon ya guys ya. Dan kaca warna ungu sudah siap. Nah coba ya guys, ini apa nih? Kita jauh-jauh dulu guys ya. Nanti hancur kan gak lucu guys. Ayo bro hidupin bro. Loh kok gak hidup guys? Main apa nih? Hah, apa nih guys? Jangan bilang meledak gitu ya guys ya. Coba kalian komen lah apa yang terjadi jika kita melakukan kesalahan guys. Gak tahu, nanti kita coba aja itu ya guys ya. Nah lanjut di sini kita bakal taruh beaconnya di sebelah sini atau sebelah sini juga boleh guys. Kita tester dulu guys ya, takutnya nanti nggak bisa nyala kan rugi kita ngancurin gitu ya guys ya. Nah di sebelah sini kita lihat nih bentar lagi bakal wush hidup bro. Kita wush aman sekali rumah bocil double L, let's go everybody. Nah ini yang paling susah nih guys, kita harus mengukur seberapa banyak diamond yang kita butuhkan. Ini kayaknya kita taruh diamond aja deh sampai belakang sana ya guys ya. Kita taruh diamond aja cil. Ayo cil, kita taruh diamond cil. Kita taruh diamond dulu guys. Di sini penting soalnya guys. Soalnya kalau nggak sampai dihancurin di bawahnya, ini nggak bisa hidup ya guys ya. Maksudnya nggak sempurna guys. Ayo cil bantuin aku lah. Bocil minta dibikin tapi dia hilang guys. Kemana nggak tahu aku guys. Ini pokoknya sampai habis ya guys ya. Sampai habis kita fullin biar ada laser. Lalu kita bakal tambahkan beaconnya. Wah ini udah mau jadi nih. Ini kita bakal atur aja sekarang ya guys ya. Sekarang ini bagian paling asik nih guys ya, mengatur di mana munculnya beacon. Nah 1, 2 ini semoga mau nyala. Wush mau nyala bos. 2, 2 wih pas ini guys. Fiksi ini pas ya guys ya. Iya iya. Lanjut kita bakal tambahin. Di sini ada 1. Terus di sini 2. Di sini 2. Di sini 2. Di sini 2. Di sini 1. Gini kah? Wah, salah guys, salah perhitungan kita guys. Harusnya di sini 1, di sini 1 ya guys ya. Atau ini 3, ini 3 guys. Nah kayak gini guys, biar agak balance dikit ya guys ya. Soalnya nggak pas guys. Wush, ini baru keren sekali guys. Paling aman sih rumahnya bocil. Tenang cil, tenang. Rumah kau ini udah auto aman cil. Ini 2, 2, 2, 2. Wush, ini udah pas sih guys. Kita bakal bikin bagian-bagian yang keren yang lainnya guys. Seperti gimana kalau kita kasih lava cil? Atau kita kasih air cil? Zombie nggak bisa lewatin air cil. Gimana cil? Let's go cil ya. Kita tambahin air dulu guys. Ini kita tambahin ini. Tambahin gini dulu. Nih, nih bocil tambahin konkret cil.
konkret, Cil. Konkret, konkret, konkret. Ih, ini bisa tembus. Oh, nggak bisa, guys. Kira OP sekali. Ternyata pas diginiin, lasernya menghilang, guys. Nggak kuat loh ini. Oh, ternyata bener nggak bisa, guys. Nggak kuat ya, guys. Otaknya nggak sampai, guys. Ini tambahin kaca biar bocil yang ngasih konkret warna ungu, guys. Oke, semua sudah nih, Cil. Wush, keren sekali ya, guys ya. Ya udahlah, guys ya. Bocil bakal ngelanjutin. Terus dikasih air, Cil, di bagian sini, Cil. Nah, kasih air 3, Cil. Di sini air 3, tapi bawahnya itu warna biru, Cil. Biar sama lah, Cil. Nah, ini kita bakal dalamin dulu ya, guys ya. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian, guys. Ini kenapa coklat banget ya, guys. Ini kayak orang-orang yang lagi kulitnya tuh coklat hitam. Kayak bocil-bocil yang main kepanasan, keluar rumah, main layangan. Jadinya hitam, guys. Nah, kalian lihat, guys ya. Tanganku ini udah putih sekarang, guys. Udah agak putihan ya, guys ya. Kalian lihat nih, guys ya. Nah, misalnya kalian mau lebih putih lagi, guys. Pakai produk dari Pros Diamond ini, guys ya. Ini aku yang bikin ya, guys ya. Kenapa? Karena aku pengen merawat diri aku sendiri ya, guys ya. Biar lebih bersih, lebih cerah lagi, guys. Ini aku kasih perbedaannya. Ini kan kayak gini nih, masih sama. Udah gitu wangi lagi, guys ya. Kalian lihat perbedaannya, guys. Kalian lihat perbedaannya. Oh my godness. Yang satunya coklat, kayak kita tuh habis main keluar rumah gitu kan. Yang satunya putih, udah gitu wangi, guys, dan tahan lama, guys. Gila banget sih, gila banget sih. Ini misalnya kalian pengen juga mau beli, kalian bisa langsung ke link di bawah sini, guys. Langsung ke Shopee ya, guys ya. Nama Shopee itu Prontiria Official Shop. Harganya cuma 50.000, guys. Karena teman-teman aku kemurahan 50.000, guys. Udah dikasih murah, protes lagi ya, guys ya. Tapi emang bener sih, guys. Masa cuma 50.000 produk sebagus ini gitu ya, guys ya. Tapi enggak apa-apa lah, guys ya. Karena Pros Diamond pengen kalian tuh juga bisa beli. Soalnya murah, guys. Kalau mahal nanti kalian enggak bisa beli. Kan aku pengen para pros team, para kalian nih bucil-bucil nih biar kulitnya cerah, wangi habis mandi gitu kan. Karena ada lulur juga, ada sabunnya juga, guys. Nah, buat mak-mak kalian pakai sabun yang lain, pindah sekarang ke Protera, guys. Karena ini sangat bagus sekali ya, guys ya. Ini aku bikin bener-bener bikin sendiri sampai bener-bener bagus ya, guys ya. Udah gitu harganya murah, guys. Bisa-bisa ya, guys. Tapi nggak apa-apa lah, guys ya. Demi Prostim ya, guys. Ibaratnya aku giveaway lah buat kalian ya, guys. Ini aku udah nggak ada untungnya sama sekali, guys, bikin kayak ginian, guys. Cuman karena Prostim mencinta para Prostim, jadi nggak apa-apa lah ya, guys ya. Oke. Lanjut, kita bakal bikin gininya dulu, guys. Apa namanya? Tamengnya ya, guys ya. Wah, ini agak ketinggian kita bikinnya, guys. Ini ada air soalnya, guys ya. Ini kita bakal hancurkan lebih dulu lah. Nah, ayo, Cil, kita bikin dulu, Cil, biar cepet ya, Cil ya. Iya. Check out sekarang juga, guys. Mumpung harganya masih 50.000 ya, guys ya. Nanti kalau terlalu banyak yang mesen, barangnya nggak ada bisa mahal, guys. Kasih tahu mak kalian sekarang juga, kakak kalian ya, guys ya. Semuanya, teman-teman kalian ya, guys ya. Cuma 50.000, guys, bisa seputih ini, guys. Jadi kalian nggak perlu insecure lagi ya, guys ya. Apalagi sekarang mau Ramadan, guys. Mau ketemu sama keluarga, masa kusam kulit kalian ya, guys ya. Ini biar kulitnya cerah, bercahaya, sehat. Pakai Prontera ya, guys ya. Biar nggak malu-maluin, masa ketemu keluarga hitam gitu kan ya, guys ya. Makanya aku bikin ini, guys, biar nanti pas ketemu keluarga nggak malu ya, guys ya. Biar nggak insecure, guys, kulit hitam. Nah, nanti biar ditanya juga, guys, bisa kalian sombongin, guys. Pasti nanti ditanya, kok kulitmu putih? Ku jamin, guys, semua pasti nanya kayak gitu, guys. Kok kulitku putih, wangi lagi. Asli, guys, ditanya kalian, guys. Kasih tahu mama kalian sekarang ya, guys ya, buat bocil-bocil yang nonton ini, guys ya. Nah, depan ini kita bakal bikin itu double 2, guys ya. 2. Nanti kita bakal kasih laser soalnya. Nah, double 2 kayak gini, guys. Biar zombie itu nanti nggak bisa lewat ya, guys ya. Baru kita kasih laser. Ini pastikan sekali lagi kalian sudah like video ini sampai ke 100.000 like lebih, guys. Semuanya gratis, guys. Oke. Okay. Woi, sudah jadi, guys. Gimana nih, Cel? Kita pakai air apa pakai lava, Cel? Kita kasih lava, guys. Karena ini adalah rumah paling aman di dunia ya, guys ya. Nah, ini kurang kasih kayak gini nih tengah-tengahnya nih, guys. Soalnya biar lavanya itu biasanya nggak sampai full ya, guys ya. Kita tambahin kayak gini, guys. Jebakan Batman, guys. Ayo, Cel, tambahin lava, Cel. Ini biar aku bikin gininya, guys. Atasnya, guys ya. Soalnya kalau lavanya itu nggak ada tengah-tengah kayak gini, nanti malah siut dia, guys ya. Oke, sudah mantap ini, guys. Kita tinggal tambahin lava-lavanya, guys ya, sampai penuh, guys. Jadi bener-bener rumahnya bocil ini aman sentosa ya, guys ya. Anti zombie fix ini. Gak bakal ada satu zombie pun bisa kesini, guys ya. Sampai habis pokoknya, guys. Ayo, Cil. Buset, ini mah udah banyak sekali, guys. Sudah fix aman sini, guys ya. Bocil isinya udah bener apa belum, guys? Kira-kira, guys. Sudah sini, Cil. Yang bagian sana belum, Cil. Woi, sudah full nih, guys. Ini kalau mau dihilangin lagi lavanya susah, guys. Iya, bawahnya kemana nih? Bos, jadi obsidian, bos. Senggol dong. Oke, Cel. Ini hampir rata ya, guys. Ini ada kayak gini dikit, kita bakal ratakan dulu biar wah ini bocil bisa ngeratain apa kagak nih, guys. Masih ada gelembung-gelembung gini, guys. Pokoknya sampai bener-bener bersih gitu, guys ya. Ini pojokannya, nah, yang ini baru susah, guys. Ini baru kita tambahin bucket. Wush, ini sudah aman sih ya, guys ya. Oke. Kita tambahin lagi, sudah aman lagi. Terus lanjut, kita bakal kasih apa lagi nih, guys? Wih, ada tulisan lagi tuh, guys. Apaan tuh, Cil? Jangan lupa like dulu baru masuk. Like dulu, guys. 100.000 like lebih, semuanya gratis ya, guys ya. Lanjut, kita bakal taruh yang namanya itu ledak, guys. Wah, ini jangan sampai keinjek ya, guys ya. Kalian lihat nih, guys. Cil, kau jangan deket-deket, Cil. Ini pendak nih OP sekali, guys. Ketika gini, guys, diinjek. Weh. Weh, kok gak meledak? Wah, ini bahaya kali nih, guys. Bahaya nih, guys. Kalau salah nginjek meledak, wah kacau. Apa harus game mode biasa ya, guys ya? Kita coba, guys. Ini soalnya boncing Betty, guys. Gak ngerti aku apa nih. Kayaknya bom sih, guys ya. Coba, Cil, injek, Cil. Boncing sudah game mode survival. Kita lihat. Wush. Wush. Kabur, Cil, kabur.
Air, tahu air. Kasihan si bocil guys, ternyata meledak ya guys ya. Ini hati-hati game modus kreatif lagi, Jil. Ini bahaya sih guys. Kalau kena punya kita ya guys ya, langsung auto nangis aja guys. Nah, lanjut kita bakal bikin lasernya di sebelah sini guys. Ini aman kan yang ini guys? Enggak ledak kan? Soalnya ini rumah udah jadi nih. Kena sekarang kagak lucu. Ini enggak bisa kayak gini nih. Set. Tambah satu lagi. Wush, laser itu kayak gini. Jadi ketika ada orang yang lewat lasernya, dia bakal kena yang namanya itu sirine guys. Coba ya. Wush. Jadi bakal ketahuan guys kalau ada orang lewat guys. Ini keren sekali guys. Ini dia yang bakal kita isi sekarang ya guys ya. Let's go chill. Kita bakal isi semua rumahnya guys. Ini sampai berapa bisa isi laser nih? Sampai sini guys. 1, 2, 3, 4 blok ya guys ya. 1, 2, 3, 4. Di sini berarti guys. 1, 2, 3, 4. Di sini. 1, 2, 3, 4. Di sini. 1, 2, 3, 4. Di sini guys. Lanjut lagi 3, 4. Di sini 3, 4. Di sini satu lagi 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Di sini. Wow, bisa cel. 4 di sini, 4 di sini, 3, 4 di sini, di sini. 5, 4 guys. 1, 2, 3, 4 di sini ya guys ya. Wah, ini gila, bener-bener pas banget sih guys. Kita bakal tambah laser ya guys ya. Jadi zombinya bakal lewat kena laser dulu, habis itu kena bom, habis itu kena lava ya guys ya. Mampus ke zombie, senggol dong zombie. Di sini terus satu lagi di sini, satu lagi di sini, satu lagi. Wah, kok kayak gini guys. Tadi biasanya kayaknya pas sih guys ya. Coba kayaknya ada yang salah nih. 1, 2, 3, 4 di sini. 1, 2, 3, 4 di sini guys. Nah, ini baru pas. Woi, pas sekali everybody. Look at that guys. Oh my god. Baru kita tambahkan bom ya guys ya. Cil, kau jangan sampai salah kaprah, Cil. Nanti kena bom nih, nangis aku, Cil. Kayak gini guys. Wah, ini udah otomatis meletup balon hijau sih guys ya. Ini semua bom. Woi, tak dulu. Cil, pastikan gak ada yang lewat, Cil. Ntar kena babi, bisa meledak kacau nih guys. Ini bisa kena guys. Bisa kena dong guys. Coba ya guys ya. Babi kita taruh sana guys. Ini babi. Makan nih babi. Wih, bisa dong. Oh, bahaya nih guys. Bahaya Cil, bahaya Cil, bahaya Cil, bahaya Cil. Nih mas sekali shoot. Abis guys, depannya aja kali guys. Sisi kayak gini guys. Wah. Oh my god. Sudah aku bilang apa. Ini rumah bener-bener aman guys. Cil nih, hati-hati Cil. Kau benerin dulu rumah kau itu Cil. Gila. Wah, OP nih guys. Jangan sembarangan guys. Wah, bahaya sini. Untung nggak banyak yang hancur ya guys ya. Ini kita tutup dulu guys biar zombie-zombie itu nggak tahu nih kalau di bawah sini ada lava gitu ya guys ya. Nah, sudah terisi semua guys, sudah benar dan sudah sangat keren sekali. Oh my god, inilah dia Cil, rumah paling aman sepanjang sejarah dunia ya guys ya. Buset nih, Bucin mah seneng kalau kayak gini ya guys ya. Kita bikin rumah dia guys. Kita lewat sini, terus lewat lava, terus lewat sini juga pakai password ya guys ya. 1, 2, 3 masuk dan ada tempat tidur ya guys ya. Wah, ini keren sih. Keren sih Cil, nggak berhasil kita Cil. A few moments later. 4-4 Cil. Wih, kok gak bisa ya? Oh, bisa Cil, bisa Cil. Nah, 4, 1, 2, 3, 4. Tadi hancur ya guys. Gara-gara bocil bisa-bisanya diinjak guys. Jangan sampai keinjak lagi Cil. Kau nih parah sekali bocil guys. Jadi rusak jadinya guys. Iya. Oh my god, dah sudah jadi guys. Rumah teraman yang ada di Minecraft guys ya. Rumah bocil guys. Kalian lihat guys. Bisa-bisanya guys si bocil mau bikin sinematik. Diinjak Cil. Kemana kau deh Cil? Stres aku guys. Bocil.